الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. Yang membuat undang-undang agama kita bukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun Allah tabaraka wa ta'ala. Rasul hanyalah menyampaikan. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Tidaklah ada kewajiban kami selain menyampaikan saja. Penyampaian yang nyata dan jelas. Walau taqawwala 'alaina ba'dhal aqawin la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Fama minkum min ahadin an hajizin. Kalau seandainya Rasul itu yaitu Muhammad mengarang-arang sesuatu atas nama kami, karangan dia tapi di atas namakan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan lalu kami putuskan tali jantungnya, dan tak seorang pun di antara kalian yang mampu untuk menghalangi itu. Dan mustahil Rasulullah akan mengarang atas nama Allah. Namun kalau itu terjadi, ini akan diperlakukan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengokohkan bahwasanya agama ini datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul hanya menyampaikan saja. Kalau Rasul tidak punya wewenang membuat dan mengarang, siapa kita yang dengan lantang mengatakan walau tidak diajarkan Rasul apa salahnya? Yang tanpa beban mengatakan memang tidak pernah dilakukan Rasul tapi ini kan baik. Subhanallah. Lebih mengertikah Anda kebaikan dibanding Rasul? Dan inilah argumentasi kebanyakan manusia sekarang. Ketika dinasihati mereka bahwa amalan Anda ini tidak lagi sesuai dengan apa yang diamalkan Rasul, kata mereka, enggak ada salahnya. Bagaimana enggak ada salahnya? Yang tidak diamalkan Rasul, yang tidak diajarkan Rasul, yang tidak disampaikan Rasul bukan agama. Lalu di atas itu Anda beribadah kepada Allah. Saya takut surga yang ada idam-idamkan bukan surga yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.